Rumus pesawat sederhana. Video kali ini membahas secara singkat tentang rumus pesawat sederhana yang sering digunakan dalam perhitungan. Seperti yang kita ketahui, pesawat sederhana adalah alat bantu untuk memudahkan kerja atau usaha. Pesawat sederhana terdiri dari tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Mari kita mulai dari rumus pesawat sederhana tuas. Apabila disajikan gambar tuas dengan beberapa parameter yang telah disediakan, maka rumus pesawat sederhana yang berlaku adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. Sedangkan keuntungan mekaniknya dituliskan sebagai berikut. KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Jika salah satu dari komponen rumus tersebut ditanyakan, maka perubahan rumusnya akan dituliskan sebagai berikut. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Rumus pesawat sederhana bidang miring. Apabila disajikan gambar bidang miring dengan beberapa parameter yang disediakan, maka rumus pesawat sederhana yang berlaku adalah W dikali H sama dengan F dikali S. Sedangkan keuntungan mekaniknya dapat dituliskan sebagai berikut. KM sama dengan W per F sama dengan S per H. Jika salah satu dari komponen rumus tersebut ditanyakan, maka perubahannya akan dituliskan sebagai berikut. Rumus pesawat sederhana katrol. Apabila disajikan gambar katrol dengan beberapa parameter yang telah disediakan, maka rumus pesawat sederhana yang berlaku adalah untuk katrol tetap, F sama dengan W, dengan keuntungan mekanik sebesar 1. Untuk katrol bebas bergerak, F sama dengan 1/2W, dengan keuntungan mekanik sebesar 2. Untuk sistem katrol, besarnya keuntungan mekanik tergantung dari jumlah katrol atau jumlah tali yang digunakan untuk menyokong katrol. Sehingga, KM sama dengan W per F sama dengan N. Di mana W sama dengan beban, F sama dengan gaya kuasa, dan N sama dengan jumlah beban atau jumlah tali yang menyokong katrol. Rumus pesawat sederhana roda berporos. Apabila disajikan gambar roda berporos dengan beberapa parameter yang telah disediakan, maka rumus pesawat sederhana yang berlaku adalah KM sama dengan R besar per R kecil sama dengan G2 per G1. Dengan G1 sama dengan jumlah gigi pada roda pertama, G2 sama dengan jumlah gigi pada roda kedua, R besar sama dengan jari-jari gear besar, dan R kecil sama dengan jari-jari gear kecil. Untuk memahami beberapa rumus pesawat sederhana yang telah disebutkan tadi, kami telah menyediakan videonya yang telah kami lampirkan di bagian deskripsi video ini. Sekian dulu video singkat tentang rumus pesawat sederhana. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.